warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Vina di Vido Channel. Apa kabar sahabat Vido hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini aku mau mereview skincare Breloka lagi teman-teman. Tapi sebelum aku mereview skincare Breloka, bagi kalian yang ketinggalan video aku sebelumnya atau lupa menyalakan notifikasi, aku akan taruh link channel aku di deskripsi box. Kalian klik aja deskripsi box, di sana sudah ada link channel aku. Klik linknya, akan muncul video-video terbaru aku hari ini, maupun yang kemarin, maupun tahun kemarin. Di sana aku membahas skincare brand lokal, brand internasional, juga perawatan kecantikan yang lainnya. Jadi tetap stay tune terus di video channel. Produk lokal yang mau aku bahas ini, skincare-nya dari Salep Flex Dark Spot Ame. Kayaknya aku udah pernah membahas produk dari Ame ya teman-teman. Nanti aku akan taruh di sini videonya, atau kalian langsung aja klik deskripsi box, ada di playlist ya teman-teman skincare viral. Nah, Salep Flex Dark Spot ini dia hanya khusus untuk malam hari aja ya teman-teman, di garis bawahi, hanya malam hari. Dia ini bisa membasmi atau memudarkan flek hitam, bisa juga bekas jerawat, sinar UV matahari, akibat KB, akibat flek usia tua ya kan. Kalau misalnya ada di antara kalian yang udah pernah menikah atau sudah menikah, nah kalian bisa memakai ini. Cukup 3 kali seminggu aja, dan di garis bawahi lagi, hanya malam hari saja. Nah, ingredients-nya ada niacinamide, ada DNA salmon, ada tranexamoli di peptide 23, ada cesla tamarisilcolia extract. Nah, manfaatnya sendiri menyamarkan noda-noda hitam pada kulit wajah, membantu mencerahkan kulit, membantu melembutkan kulit dan menjaga kelembapan kulit, dan mencegah flek hitam. Skincare dari Ame Flek Dark Spot Salep ini sudah berbadan POM, jadi aku akan taruh nomor registrasinya di sini. Dan juga cara pemakaiannya di sini ya teman-teman. Tidak perlu ragu lagi untuk memakai skincare ini. Selain sudah berbadan POM dan juga aman di kantong, bisa memakainya setiap hari, efek jangka panjangnya juga bagus ya teman-teman. Usahakan kalau memakai dark spot atau juga memakai salep yang buat flek hitam itu hanya di malam hari aja. Gunakan hanya sekali apa dua kali seminggu ya teman-teman, sampai flek kalian memudar. Dan jangan memakai produk yang berbahan niacinamide dan juga produk vitamin C ya. Oke, sampai di sini dulu aku mereview skincare dari Ame Flek Dark Spot Salep Malam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang pemula dalam skincare. Ini akan menambah wawasan atau ilmu bagi pengen kulitnya sehat, glowing, aman, sudah bersertifikat Badan POM. Bagi sahabat video yang ingin request skincare brand lokal atau brand internasional buat aku review di channel aku, bisa kirim di media sosial aku atau komen di video aku hari ini. Link pembelian juga ada di deskripsi box juga ya teman-teman. Ini aku mau kasih tutorial bagaimana cara melihat di deskripsi box, jadi kalian nggak perlu lagi tanya-tanya di kolom komentar ya. Nah, ini setelah ada video nanti akan ada tulisan tuh di bawahnya. Klik aja selengkapnya, di sana aku sudah membuat link pembelian ya. Situ udah ada brand-brand online shop yang buat kalian pilih aja. Media sosial aku Instagram dan juga TikTok, Instagram aku Vina underscore cantik, TikTok aku Vido 2328. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, gumawo.